Oke bosku, selamat pagi bosku. Berjumpa lagi di YouTube my channel saya bosku. Nah, pagi ini bosku saya mau melanjutkan review merawat burung takur kemarin ya bos. Nah, burungnya udah mau makan bosku. Nah, maksudnya dalam mau makan mau dilalah bosku. Kemarin sehari nggak mau saya lalah bosku, jadi terpaksa saya paksa saya loloin. Nah, ini udah berapa hari ini udah mau makan ya bosku, udah diloloh langsung respon. Nah, ini dia bosku. Saya ambil dulu bos. Nah, ini dia bosku. Nah, sekarang udah respon bosku. Kemarin wah saya paksa seharian susah banget bosku makannya. Nah, ini burungnya bosku. Nah, udah jinak banget bosku. Dia mau respon. Nah, kadang bunyi juga kayak nguk 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 gitu bosku. Nah, ini buat hiasan bagus bosku. Kalau saya lihat kayaknya jantan bosku ciri-cirinya. Nah, untuk ngelolohnya bosku, kita menggunakan jangkrik pertamanya. Jadi berikutnya langsung pakai pisang bosku. Nah, ambilin jangkrik dulu ya bos. Nah, ini dia bosku. Bisa kasih makan dulu bosku. Jangkriknya kita mantikan dulu ya bos. Seperti ini bosku. Nah, jadi ini saya pakai mainan bosku biar jinak bosku. Nah, seperti itu ya bos. Awal-awalnya memang susah banget bosku, buru-buru mau makan bos. Saya buka aja saya taruh tangan terbang terus bosku. Nah, saya biarin seharian, mungkin lapar kali ya bosku. Nah, dia mau respon sendiri bosku. Nah, untuk ngasih pakannya pakai pisang ya bosku yang matang. Kalau agak kurang matang dia nggak mau bosku. Nah, pakainya pisang ya bosku. Nah, jadi seperti itu ya bosku merawatnya. Nah, bagi yang minat nah monggo dibeli aja nggak apa-apa, kalau enggak ya nanti saya rawat sendiri bosku. Oke bosku, sekian, terima kasih bosku.